Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-51 tahun, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kabupaten Kepulauan Mentawai lakukan giat kemanusiaan dalam bentuk donor darah di kantor SARS Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu 22 Februari 2023. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi, serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kakansar Mentawai Akmal mengatakan, kegiatan donor darah ini targetnya sebanyak 51 kantong darah yang disesuaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-51 tahun 2023. Karena keterbatasan PMI dalam penyimpanan darah, maka pengambilan darah dilakukan secara bertahap. Donor darah ini dilaksanakan dalam rangka apa nih, Pak? Ya, jadi hari ini, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, kita melaksanakan donor darah dalam rangka hari ulang tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang ke-51. Kita melaksanakan donor darah serentak se-Indonesia. Tadi yang dibuka oleh Bapak Kepala Basarnas, yaitu Bapak Marskal Madya TNI Henry Alfiandi. Beliau buka secara nasional melalui Zoom meeting di seluruh Indonesia, di seluruh kantor-kantor SAR yang ada di Indonesia. Kita melaksanakan donor darah, mengambil darah 51 kantong sesuai dengan HUT dalam rangka hari ulang tahun Basarnas yang ke-51, sehingga kita ngambil kantong 51. Kita melaksanakan donor darah ini keluarga besar Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai yang juga ada Dharma Wanita Persatuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai beserta teman-teman potensi kita yang kita undang pada hari ini. Namun 51 ini bertahap karena di PMI Mentawai kita belum maksimal penyimpanan darah sehingga kita ambil secukupnya hari ini, nanti kita bertahap selanjutnya untuk melengkapi 51 kantong sesuai hari ulang tahun Basarnas. Kegiatan donor darah ini semoga bermanfaat dan berkah. Setetes darah yang kita berikan ke sanak saudara kita yang membutuhkan semoga bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Dirgahayu Basarnas yang ke-51, cepat tanggap, selamatkan jiwa, afiknam jagat samagram, selamatlah alam semesta. Terima kasih, Quick Response to Rescue. Dari Tua Pejat Mentawai, Fajri, ESA TV, mengabarkan.